Eliminator atau eliminator ranking ya bisa kita katakan. Dan dia MVP rankingnya lagi-lagi mungkin agak mirip dengan tadi yang didapatkan, walaupun ada PUBG 007 sekarang ya. Ada Damn Rude dengan 18, kemudian itu dia damage sampai dengan MVP point, survival time-nya, kemudian KDA. Ini tinggi banget yang didapatkan oleh PUBG. Ini menurut gue menjadi wajar karena banyak game mereka sampai late game gitu loh Sans. Jadi akhirnya KDA-nya cukup tinggi 3.3 dan ini angka yang sangat besar. Tapi ada tim Indonesia juga Red Face di sana. Ya, ada satu perwakilan Indonesia yaitu Red Face, dan kita melihat juga dari MVP ranking di posisi kelima Jasper, lalu Swaps, lalu Lamborghini, Onyx dan juga Tony Case, serta ada Matoy dari tim Secret Malaysia. Tadi mungkin gue gak banyak menyebutkan ya, tapi Matoy hari ini kalau teman-teman perhatikan, ini balik ke gelar dia yang waktu itu sempat diproklamirkan, sempat diramaikan oleh Pasta dan Wolfie, King of DMR. Matoy kan, betul ya, kan? Ya, ya. Dia pakai SLR tadi di Miramar beberapa kali dan itu on point banget numbangin lawan-lawannya, walaupun kembali lagi jarak jauh tidak mesti untuk dapat elimination, tapi istilahnya nge-press lawan untuk gak bisa gerak, dan terbukti tadi tim Secret di Miramar sempat untuk bisa menduduki peringkat top 3 dan itu bagus banget dari bagian high ground. Betul, saat menggunakan senjata jarak jauh memang yang dituju atau tujuan utamanya adalah membuat momentum. Betul. Kalau dapat knock, momentum didapatkan, setidaknya momentum untuk nge-push, momentum untuk keras, atau momentum untuk bisa melakukan rotasi. Betul sekali, and this is it, ladies and gentlemen, please welcome the top 16 teams, the very first top 10, ada Vampire, MFG, Geek, Team Secret, The Xavier, APG, BN United, Axis, The Infinity, dan Eagle Esports. Ya, kita melihat di mana dari lembar yang pertama tim-tim ini mayoritas mendapatkan winner-winner chicken dinner, sehingga winner-winner chicken dinner merupakan sesuatu yang cukup penting, sangat penting. Walaupun kalau kita lihat dari MS Chonburi dan juga dari tim Secret, mereka berhasil berada di top 5 tanpa mendapatkan WWCD. Yep, and this is it for the next top 16. Genesis, Dogma, FaZe Clan, EVOS, Bigatron, Four Rivals, dan Yangon Galacticos. Ini adalah tim-tim yang akan masuk ke Super Weekend, but again, really respect, nice try untuk V Gaming, Onyx, RRQ Ryu, dan NFT. Terutama teruntuk untuk RRQ Ryu dan NFT, much respect yeah. Dari kami semua. Please come back stronger.